Ya, 5, 4, 3, 2, 1, angkat. Tapi, kalau masker. Biasanya habis itu sakit-sakit yang tadinya sakit bukan jadi hilang. Dan itu ada lagi untuk masker. Kita senang-senang. Ya, masker dulu. Ini gerakannya bebas. Pokoknya gerakan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak jalan. 1, 2, 3. Bangunnya digerakkan. 4, 5. Usahakan seluruh tubuh ototnya bergerak. 5, 6, 7. 8. Sekali lagi, masih pagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, angkat tangannya, 1, masih tinggi, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya lebih tinggi, 7, 8, ya lagi masih pagi, 1, 2, kalau kena kursi miring, ada orang yang di sini, 4, 5, 6, ya, 8, 7, 8, kumitnya satu figur, seperti ini, 1, 2, 3, 4, kalau pakai jamu saya mau itu saya 5, 6, 7, 8, masih jalan, jangan mau kakinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kakinya mau 1, kakinya gerak terus, 2, 3, 4, 5, 6, kakinya gerak terus, 7, 8, masih gerak kakinya nggak boleh berhenti, emas-emas, di atas, 1, ini kan jantung, 2, 3, 4, 5, 6, tambah lama kalau bertenaga, 7, 8, sampai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bawah, 1, masih lemas-lemas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gerak jalan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Rakin kalau kamu tangannya di pinggang atau di atas boleh. Kepala parunya ini membuka paru-paru ya, nafasnya. Oke, masker. Oke, tangannya juga, buka kaki sahabat bahu, silakan kepalanya putar lagi, satu, jadi lentur, dua, tiga, empat, matanya dibuka, ganti arah, satu, dua, tiga, empat, cukup. Nah, kalau tadi gerakan kecil, sekarang gerakan besar. Oke, mulai. Satu. Dua. Tiga. Buka badannya. Empat. Lima. Enam. Tujuh.
Berapa? Dan dia apa? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Ya, perhatikan. Silang silakan lempar belakang. Lempar belakangnya habis. Ketika lempar belakang, maka kan belikatnya. Belikatnya. Wah, bilangnya gantian, kiri atas, kanan atas, kiri atas, kanan atas. Kepalanya tengokan kiri kanan. Ini koordinasi tiga gerakan berbeda. Ini lumayan mencegah kita dari situ. Koordinasinya, ya siap, gerakan, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya, seperti melempar bola. Ini. Lalu ke belakang, lalu ke belakang, lempar. Nah, katakan ini keras. Seperti belakang, lempar. Ya. Boleh sambil teriak, lepaskan kelelahan, lepaskan capek, lepaskan beban. Lepaskan sakit. Ya. Oh. Jalan. Mulai. Antara seru. Lima. Hidupkan sarafnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan sampai bau lepaskan satu, dua, tiga, ini lepaskan empat, lima, enam, tujuh, delapan masih kita sudah sampai bau terus sedikit satu, dua, tiga, empat, lima, enam, coba-coba deh, kuat, tujuh, delapan. Katakan tangannya yang menyeru-nyeru gitu ya. Ini adalah saraf-saraf yang hidup. Ini di kelas reguler minggu di OMD ini biasanya pakai untuk rehabilitasi kelas. Jadi bagus. Nah, buat kita yang sehat, yuk, frekuensi, asupsi, penting sekali. Nah, ini juga masuk-masukkan supaya otot-otot dan saraf di sini tulis. Di sini ada sendi atau sumbu yang cukup vital. Sering terjadi HNP juga di sini. HNP ada dua. Yang satu lumbar di pinggang, yang satu lagi di cervical. Kalau di lumbar itu kita nggak bisa bangun kan, ada pinggang. Kalau di sini lebih parah, satu badan bisa kaku. Karena sarafnya kan lewat sini. Jadi ini harus sering digerakkan. Ya, suci perhatikan. Oke, perhatikan berikutnya. Tangan yang pinggang, jinjit tepuk sedikit angkat kembali. Tepuknya secukupnya aja ya, semampunya. Jinjit tepuk angkat kembali. Jangan mati otot. Soleus juga akan dilatih. Oke, siap? Gerakan mulai. Jinjit tepuk angkat kembali. Dua, jinjit tepuk angkat kembali. Tiga, jinjit tepuk angkat kembali. Empat, jinjit tepuk angkat kembali. Lima, jinjit tepuk angkat kembali. Enam, jinjit tepuk angkat kembali. Tujuh, jinjit tepuk angkat kembali. Delapan. Oke. Ya, kaki kanannya maju, kita ke belakangnya. Satu, dua, keluar dulu boleh. Tiga, empat, jangan kalah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, ganti. Putar dua, satu, dua, tiga, empat, ganti arah itu, dua, tiga, empat, lemaskan. Ini harus sering juga, karena kita nggak tahu kapan kita bakal kesleo, nggak sengaja gitu kan. Kalau si ankle ini kuat, ototnya kencang, dia nggak bakal kesleo. Itu sakit, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau kita ankle-nya lemes, kita kesleo gitu.
Oke, ya. Nah, yang terakhir, ini penting sekali bagi orang usia 50 tahun ke atas, yaitu balancing, keseimbangan. Angkat kakinya satu, jaga keseimbangan. Satu, dua, konsentrasi. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ganti. Diamkan dirinya, diamkan hatinya, diamkan pikiran. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh. Oke, masuk dulu. Boleh duduk, kakinya luruskan ya. Jadi seperti ini mungkin. Nah, kakinya luruskan dulu. Ya, oke. Ya, kakinya luruskan, kembangkan dulu. Salah satu triknya adalah kalau habis olahraga jangan langsung ditepuk kakinya, karena bisa stres. Jadi kakinya lemas. Ya, jangan lemas-lemas kali ini, terus diluruskan. Dan senam kita cuma 15 menit, usahakan setiap pagi. Dan itu semua badan tengah. Sebentar sekali ya, cuma gitu aja. Semua badan tengah nanti bisa dokter dari tangan ini. Nah, nanti bisa dokter dari tangan. Atau ikut kelas lansia, ini bagus sekali setiap pagi. Dan jangan lupa untuk terus menggerakkan badan, terutama ini kaki, soleus. Otot betis itu nama ilmiah saintifiknya adalah soleus. Otot soleus ini punya peranan yang sangat penting. Nah, peranan ini sering sekali orang itu mengadakan begini, Mas, kalau misalnya itu bisa nggak memperbaiki hipertensi? Bisa. Berarti kan hanya di mana? Habis itu, dan sini tuh, wah iya hebat, dan, tapi habis itu tak lama dia, maka gitu. Ternyata dia nggak pernah olahraga, jalan-jalan, ternyata solusinya dia bisa. Soalnya itu ada bagus. Jadi sistem kerja jantung itu nggak kerja sendirian. Jantung itu kayak sanyum, bopae, gitu ya. Begitu dia push, kali, dia akan fokus ke seluruh tubuh sampai ke sistem balik pembuluh balik yang akan sampai jadi tekanan jantung itu akan make sure kira-kira si pipa kapiler itu air melaluinya sampai akan kembali ke jantung gitu kan. Nah kalau dokter itu ke atas sampai tangan jauh aman karena ini dekat jadi dia push ke sini berarti masih aman gitu. Tapi kaki itu terlalu jauh dari jantung. Jadi darah-darah yang menembus ke kaki, gimana baliknya? Tekanan jantungnya nggak akan kuat. Maka yang lebih baliknya adalah dibutuhkan pompa kedua. Pompa keduanya adalah otot soleus. Pompa keduanya adalah otot soleus. Jadi ketika otot soleus ini masalah, tekanan jantungnya akan tidak stabil, tidak normal. Kenapa? Karena pada sistem kerja jantung itu untuk make sure bahwa darah harus ke sini. Karena otot atau pompa keduanya bermasalah, bapak mau tekanan di sini harus digedein. Itulah yang terjadi dengan terjadinya hipertensi. Otomatis dia harus digedein, kan ini nggak berjalan. Maka dia akan khusus besar atau lebih cepat. Gitu kan, untuk mengoptimalkan tekanan, kalau lebih cepat, itu dia tekanan ini. Lebih cepat, kalau dia. Normal ini, kalau bisa sakit, tapi buahnya di atas, pada cenderung. Itu kan terlalu kecil. Itulah hipertensi. Maka salah satu itu cara mengurangi hipertensi, mainkan ini, biar dia hidup lah. Gitu. Ini adalah salah satu cara yang paling efektif dan paling benar. Olahraga. Apakah kita butuh olahraga untuk hipertensi? Sama saja tidak. Kalau anda olahraga, ya apa? Karena sama saja tidak ada hipertensi. Ketika olahraga ini penuh. Jadi otot soleus sangat penting. Sangat penting sekali. Jadi saya menyarankan di kelas 6 pagi ini, di sesi 6 pagi, gerakan badannya agar ototnya tidak terjadi supporting, terutama soleus. Karena ketika tekanan dalam kacau, ini di badan akan kacau semua. Jadi ini akan badan akan kacau semua, bisa terjadi stroke dan yang lain-lain, dan seterusnya. Dan itu juga akan berkaitan dengan pengentalan darah. Orang yang jarang olahraga, darahnya kental, itu pasti. Orang yang lagi olahraga, darahnya cukup pencet, kenapa? Karena lagi-lagi sel darah cepat ke sini.
aliran darah lancar, ini kan darahnya juga tetap ya. Kalau kita deteksi tetap jatuh lebih lebih tinggi, aliran darah jadi lancar, darah jadi ekstrem. Maksudnya bagi kita pasti haus, pasti minum. Ketika kita minum, masuklah plasma plasma baru, air baru di badan, makin encer lagi kan, enak. Makanya orang-orang yang dalam olahraga dan kita, nanti ketika pengentalan darah, terjadi lagi tuh penyumbatan dan lain-lain, stroke juga berujung kayak gitu kan. Nah, ya, nah sebenarnya solusinya apa? Tapi olahraga, ritme makanan dan lain-lain supportnya gitu. Yang satu yang nomor satu adalah badan kita sendiri itu cukup olahraga. Bukan gampang. Kalau orang pengen olahraga harus cari tempat yang bagus dulu. Itu kebanyakan saya. Orang jalan dulu tuh jalan mana aja. Saya harus kunci tuh orangnya. Ini jalan sudah cukup. Bukan juga itu. Pengen sehat atau pengen jalan? Kalau pengen sehat, nggak usah main gitu ya. Satu aja. Yang mau nyengkel ya, boleh malas sehat. Tadi aja nggak apa. Ini gitu. Nah, oke. Nah, biasanya kalau di kelas kita dengan siang sehat, senam pagi sebagai dengan olah nafas. Olah nafas. Fisiknya sudah sehat, sudah ditentukan, apa sudah ditentukan, apalagi tadi pagi ada yang sudah beberapa pagi sempat cepat, itu sudah olah nafas ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke olah nafasnya lansia sehat ini, yaitu ini dua dua. Bukan dua-dua, frekuensi 0,25 Hz. Kalau dari mana, tidak menjelaskan dulu di sesi apa frekuensi frekuensi tertentu tinggi. Ritme 22 0,25 Hz frekuensi ini menstimulasi sistem tulang belakang dan otot. Jadi ketika lakukan dengan ritme 22 otomatis saraf di sistem tulang belakang dan juga otot akan seperti digetarkan. Kalau dalam getaran sih masuk di frekuensi. Nah, ritme 22 cara mainnya adalah tadi skala mikro, buang nafas skala mikro. Jadi, apa badannya harus bergerak? Boleh nggak kalau misalnya teman-teman? Boleh. Praktis-praktis yoga, ahli-ahli olah nafas skala mikro. Kali ini tanya, itu apa? Itu bukan ritual, itu adalah ancang-ancang. Ketika kita mau pakai badan di belakang, ketika kita mau pesta, kok ada apa? Kalau kan, kok kita akan tahu pak? Kalau kamu seperti namanya kalau orang mau bolong, jadi ini nggak ada kasarnya gitu. Nolita di belakang, kemarin yang sosial, sama bisa. Ah, gitu. Nah, ketika buang nafas itu adalah jangan salah paksa tadi kita harus lepaskan itu. Lepaskan. Ya. Usaha patuh pada dirinya kita main di ritme 22. Makanya kejar dengan sedikit menengah. Nah, nanti ada tarik nafas, tahan. Nah, ketika tarik nafas, lakukan semampunya. Lakukan semampunya. Kalau nggak kuat, boleh tarik nafas. Gitu ya. Ayo masuk kuat, nikmati. Ayo nanti dari sini kuat. Entah, ayo. Ya, itu mulai. Matanya berjalan lagi, seperti dari tenang, kita masuk kuat. Oke, kita akan mulai dari 4 dengan suara 3, 2, 1, tarik. Dua orang lagi di bawah. Ada Terima
Konsentrasi sebanyak mungkin. Nah, kalau nempel itu langsung kelihatan, kalau O2-nya 95, 94, kali 2 kali 3 sampai 99 dan 1. Otomatis. Nah, kita masuk ke kondisi yang di sana. Tiga adalah menikmat. Kita tahan nafas, jadi membuka. Itu ada teori yang bisa kita menghasilkan. Jadi kita tarik, menentukan oksigen di dalam menyebabkan di dalam ketika kita tahan nafas keluar tahan sebuah keluarnya lama cukup lama tapi selama ya kalau oksigen kita menyerah dibongkar ke jaringan itulah yang jadi tukaran antara CO2 dan O2. Kita dibongkar ke jaringan jadi ada oksigen disitulah terjadi regenerasi sel dan regenerasi basa. Oke, kita untuk kompetisi yang kedua, maka usahakan tahan nafasnya mati. Ayo, guys, ya, nikmati kebenaran nafas. Lupakan kalau kita lagi tahan nafas. Saja hal yang kita senangi, kita akan tahan nafas. Oke, ya, kompetisi yang kedua. Nah. Oke, kita akan mulai. Ini cepat, dengan cepat. Tiga, dua, satu, dua. Awalnya kenapa? Waktu
terjadi dan senang gembira. Aduh, cepat saja. Astaga, cepat sekali. Bisa, saya bisa sendiri. Kasih pas buat kita. Yakin bisa. Politik lagi, maaf bisa. Ini saya maaf, sembilan, sepuluh, ya, ada yang bisa ngangkat masjid tapi juru tahu. Hebat, ini orang bapak-bapaknya bagus. Itu 90 detik, Kak. Satu setengah ini. 90 detik. Memang ini yang memaksa kita memuji kita. Jadi, ada juga, kenapa saya merasa biasa-biasa aja, tahan nafas kuat, kalau kaki kuat, gitu ya. Tapi kalau tahan nafas biasanya tidak kuat. Karena biasanya level stres. Paru-parunya bagus, tapi kadar stresnya tinggi. Kalau pusing, pusing apa sejenis kayak lemes kayak kriem kelingan gitu. Itu kayak apa ya? Itu adalah parasimpatik. Semakin kenceng kita olah nafas tadi, kita menang power. Kalau kita semakin turun ke awal, turun ke awal. Kita pakai turun ke awal, turun ke awal. Kita tahu kan, dalamnya kita ada yang terus jadi kayak nah itu, ketika makin tinggi kita olah nafas, dia makin turun ke awal. Itu sebenarnya makin bagus. Kenapa? Karena kalau kita makin makin tinggi. Ini pari aja. Ini pari aja. Kita nggak perlu obat-obatan itu masuk ke frekuensi relaksasi. Cukup pelan nafas. Oke, kita pergi sekali. Ya, sekali. Lakukan full body. Wah. Ya. Kita akan mulai ini. Cepat dengan semangat. Tiga, dua, satu. Wah. 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 Wah.
Wah. Aduh. Ini Wah. Nikmati, enjoy dulu ya, kalau Saya bisa. Oke, kalau misalnya kita tidak menuntaskan kalau misalnya cepat sekali seperti itu, jadi itu juga berkaitan sama paru-paru. Paru-parunya kadang-kadang kaitannya ini kita paru-paru kalau dihitung cepat, paru-paru seperti ada kesalahan. Karena kecepatan nafas dalam posisi itu paling sekitar 4 atau 5 kali. Ntar kita main 2-2, jadi ini lebih mudah kondisinya kan. Jadi masa seperti kita lari atau jam ini. Jadi bukan orang yang tidak terbiasa, kecil dulu, rasanya gak enak, aneh. Gitu. Itu bahaya. Itu lama jauh dia akan terbiasa. Nah, berikutnya kita akan naikkan tensi sedikit, kita naik ke 255, kita sesi, pikirkan yang tenang, yang tinggal terjadi sesuatu yang baik, matanya berjalan relax, pikirkan yang tenang. Tadi kita sudah olahraga, rasakan berotot dan salat-salatnya, yang baik, segar, sehat, ada yang dalam kerja, banyak hal yang positif. Jangan dengan sendiri. Ya, berkirim. Syukuri semua yang sudah kita lakukan. Syukuri nanti akan terjadi hal-hal yang baik. Otot-ototnya jadi segar, saraf-sarafnya jadi segar, oksigen banyak juga ada. Kita akan masuk ke 55, pasnya hidup-hidup. Lewat hidup, buang lewat hidup. Lewat hidup, buang lewat itu relax sendiri sendiri. Lalu siapa? 3, 2, 1. Hari. Haluskan nafasnya, lentulkan nafasnya relax. Hari. Tapi dirasakan dan dilihat di seluruh tubuh keadaan yang baik. Oksigen banyak, semula. Pilih semua.
Hari. Patuh pada detiknya, kalau merasa saatnya terlalu cepat, buka langkahnya terus. Jangan sampai di bawah. Nah, jadi kalau ada apa yang begini, lima, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan
kita apa terus kita masuk yang lebih lama. Bebas, barang siapa tidak bisa menentukan hatinya, tidak bisa melawan. Kalau buka hatinya, ramalkan lepasnya, lepaskan dari hati. Buang kelas, jendela, dan minum dari hati. Kita. Ya, siapa apa yang dia punya kepikirannya tenang, kita masuk ke meditatif 10 plus 10. Ritme 10-10 selama 6 menit. Ritme 10-10 selama 6 menit. Kalau siapa? 3, 2, 1. Tadi. Kembalikan nafasnya dan lalu. Kalau kita yang nafsu kalau setelah kita diri bersyukur
Oke. Nah ya, untuk lagi di untuk dengan wah. Ya. Ya, terima kasih, Pak.